dalam ibadah di worship kita, kita mau tundukkan kepala kita, kita akan berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkaulah kami yang sungguh baik Tuhan, Engkaulah kami yang teramat baik Bapa. Sebab hari ini Tuhan, biarlah kami boleh membawa ucapan syukur kami yang terbaik ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau melayakkan siap hati kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan, Engkau menjamah siap hati kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk membawa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, pujian kita.
Thank you.
kasihmu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, kaulah Bapakku yang baik. Penduka dunia ku bersyukur selalu kepadamu. Mengapa kau Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasihmu. Shalom teman-teman. Nah, pada kesempatan ini mungkin ada satu hal yang mau saya bagikan, yaitu mengenai kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang kita tahu, Tuhan sudah menuntun kita sampai di bulan ketiga masuk di tahun 2021 ini. Dan bukan karena kuat dan gagah kita, kita bisa masuk pada bulan ketiga ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Mungkin hal simple yang masih kita rasakan seperti udara di pagi hari. Setiap hari kita masih bisa beraktivitas. Kita masih bisa tidur dengan nyenyak.
Itu semua contoh kebaikan nyata Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh sebab itu ada satu ayat yang mau saya bagikan buat teman-teman sekalian. Di dalam Mazmur 118 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Dalam ayat ini, kita diajak untuk selalu bersyukur, mau dalam keadaan yang berat sekalipun, dalam situasi yang tidak enak, pencobaan yang terkadang mungkin kita merasa sangat sulit, tapi percayalah Tuhan, teman-teman, bahwa kebaikan Tuhan itu senantiasa sampai selama-lamanya. Jadi, mumpung masih di awal tahun, mari kita taruh pengharapan kita pada Tuhan. Kita terus bersandar kepada Tuhan, dan kita selalu ingat akan kebaikan Dia. Sehingga dengan begitu, kita akan mudah untuk menjalani hari-hari kita. Jadi kita harus tetap semangat, dan jangan lupa untuk terus bersuka cita. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, dan untuk menutup sharing saya pada hari ini, mari kita mau berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang sangat baik Tuhan. Mungkin hanya pujian dan penyembahan kami yang dapat kami berikan padamu Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau bukan Allah yang melihat rupa Tuhan. Engkau Allah yang melihat setiap kedalaman hati kami Bapa. Bagaimanapun situasi kami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu akan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau yang selalu Tuhan menuntun langkah kami Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, kami bisa terus berjalan sampai di akhir tahun 2021 Tuhan, menuju tahun-tahun berikutnya dengan perkenananmu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mohon Engkau Tuhan untuk terus menyertai sepanjang hidup kami Tuhan. Siap apapun yang akan kami lakukan Tuhan, setiap apapun yang kami bawa dalam doa Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan jawaban yang terbaik. Hai di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah selesai mengucap syukur. Dan kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.